Di episode kali ini, halo, apa kabar YouTube? Semoga kalian sehat selalu ya di kondisi cuaca yang tidak menentu ini. Sudah lama nih nggak upload video, sudah seminggu kali ya. Dan kali ini gua mau melakukan perjalanan lagi nih teman-teman. Tapi sebelum itu gua mau melakukan pergantian ban karena musim sudah mulai masuk di penghujan, alias mulai masuk musim pancaroba ya teman-teman. Kadang hujan, kadang panas. So, di video kali ini gua memulai dengan ganti ban dual purpose. Ya, dual purpose lagi karena sebelumnya gua pernah pakai dual purpose dan gua mengganti ban standar sebelum gua berangkat ke Sumbawa tempo lalu. Dan sekarang gua menggunakan ban dual purpose lagi yaitu dari Corsa. Sebelumnya gua pakai Aspira ya, teman-teman. Aspira Premio Terreno. Pemasangan cukup singkat, nggak begitu lama, cuman memang ada penyesuaian di bagian hugger belakang dan spakbor depan karena memang harus ditinggiin ya, karena profil dari ban gue ini depan itu 100/80, belakang 130/80, jadi lumayan tinggi ya, jadi bisa menggerus hugger belakang kalian atau spakbor depan kalian teman-teman. Setelah mengganti ban, gue pun makan siang dulu nih teman-teman, karena memang gue berangkatnya siang banget, kira-kira jam 10:30 siang, karena memang tadinya gue nggak niat eksplor ya, karena gue sebelum melakukan ini baru saja pulang dari Jogja, jadi gue memang tadinya nggak begitu niat untuk eksplor ataupun riding test menggunakan ban Corsa ini di hari ini. Oke teman-teman, sekarang gue ada di Rangkas, Jalan Raya Cipanas, Kabupaten Lebak. Oke, sekarang jam 12 siang ya teman-teman. Gua ada di Lebak, di Jalan Raya Cipanas. Gua udah riding sekitar 1 jam yang lalu. Enggak sih ya, gua udah riding tadi dari jam berapa ya? Jam 10 lewat kayaknya, apa jam 11 gitu. Ya jam segituan. Jadi gua baru aja balik dari Jogja. Terus gue bingung ya, Sabtu mau ngapain ya. Akhirnya gue memutuskan untuk riding. Dan ya udah teman-teman, nih gabut gue. Agak siang sih, gue bingung tujuannya sekarang mau explore apa enggak ya. Soalnya gue udah dekat-dekat dari jalur yang mau gue tuju sih. Jadi ada jalur yang mau gue explore karena udah lama banget gue pengen explore jalur itu teman-teman. So ya, mudah-mudahan cuaca hari ini bisa support kegiatan gue hari ini, karena belakangan hari ini lebih tepatnya sih 2 hari belakangan ya, itu hujan terus. Kalau udah lewat dohor udah mulai sering hujan tuh di Tangerang. Tapi alhamdulillah gitu, sekian lama kemarau panas ya kan, akhirnya hujan lagi teman-teman. So ya, ini dalam rangka ini juga sih ya, apa namanya, nyobain ban baru ya, karena gue beberapa hari yang lalu udah ganti ban tapi gue belum sempet pakai buat keluar-keluar atau buat riding ya, paling ke luar rumah doang. Karena emang motor gue jarang keluar tiap hari temen-temen, paling kayak gini weekend ride doang, atau enggak buat beli makanan kucing, beli sayur ke warung gitu temen-temen. Jadi ini ban baru mengaspal di jalan raya.
So ya, yeah, jadi gue udah punya rute sebenarnya, dan gue sekarang lagi menuju ke sana. Kenapa nggak gue rekam dari awal? Karena memang gue tadinya masih ragu gue mau explore apa nggak, karena udah siang banget teman-teman. Gue takutnya apa ya, ketemu malam di jalur yang antah berantah. So ya, makanya gue berangkat setelah pulang. Tadi gue pulang nyampe stasiun jam berapa ya? Jam 8, jam 9. Langsung berangkat ke sini, ke Tangerang teman-teman. Habis itu langsung day riding jam setengah 11-an, jam 11-an kayaknya tadi. Ya, sekarang udah jam 11.50. Hampir jam 12. Sekarang gue mau menuju ke Sobang teman-teman. Jadi Sobang ini jalur yang pernah gue lewatin pas gue nyobain tembusin jalan lintas selatan Lebak, yang jalurnya super off-road, nggak ada mulusnya sama sekali, kerikil. Udah gitu kerikilnya kerikil kecil-kecil lepas lagi kan. Nah, ya udah. Tapi gue nggak mau nembusin sampai pantai lagi teman-teman. Gue sekarang mau menuju tembusin dari Sobang ke Citorek. Jadi ada beberapa sumber, dan setelah gue review, gue lihat jalur di peta itu bisa tembus, cuman gue nggak tahu tembusnya kemana teman-teman. So ya, makanya gue lagi mau nyobain jalur ini, nanti nembusnya ke pinggiran Halimun Salak lagi teman-teman. Ya, mudah-mudahan cuaca kali ini, Lebak Bogor ini, bisa suportif dengan kegiatan gue. Amin, amin, amin. So, sekarang gue mau masuk ke jalur Sajira, menuju ke jalur Baduy ya. Kalau kalian mau ke Baduy, bisa lewat sini juga nih teman-teman. Jadi sebenarnya ada jalur utamanya yang di sana, yang sebelum ke sini. Karena gue dari Rangkas, jadi gue lewat sini aja teman-teman. Oke, sekarang kita belok kiri ke arah Taman Rancahideung, Sobang. Ini masuknya apa ya? Jalan Raya Sobang bener ya. Kampung Ciminyak. Ah, udah lama banget gak kesini. Gue tadinya sih pengen mengulangi jalur itu lagi teman-teman, jalur menuju pantai, tapi ya next time nih. Soalnya kayaknya udah asik nih, udah mulai tanahnya udah mulai dibasahin sama hujan. Kalau kemarin kering banget, debu banget teman-teman. Sekalian nyobain ini kan, ban Corsa nih, lewat jalur situ. Ini enggak ya, aman ya ya. Kemarin kan gue lewat situ pakai ban standar IRC Roadwinner, jadi licin teman-teman. Wah, lagi ada perbaikan jalan ya, mantap. Aduh, nempel semua nih pasti. Jalan. Aduh. Aduh. Nempel semua ini ke bodi pasti. Gak bisa lewat ya? Gak bisa lewat ya, Kang? Oh, bisa. Oh,
Lagi di aspal semua ya, Pak? Lagi di aspal semua. Hah? Oh. Wah, mantap. Udah bisa, Pak? Bisa ya? Wah, alhamdulillah udah di aspal di sini, teman-teman. Tadi jalannya hancur banget. Enggak hancur banget sih. Ya, hancur lah. Dan sekarang udah di aspal. Apa jangan-jangan yang di sana juga udah di bangun ya proyeknya ya? Waduh, mantap sekali kalau udah dibangun. Wah, keren. Full aspal, gokil. Tapi ini masih lembek banget ini. Kalau dilewatin truk pasti hancur lagi. Nah, ini masih nempel banget, teman-teman. Wah. Jadi asik lewat sini nih. Udah mulus. Padahal tadinya jalan ini hancur banget. Alhamdulillah. Bau aspal. Bau minyak. Masih ini hancur nih jalannya nih. Tapi udah bagus, alhamdulillah. Gitu dong. Kalau sampai sana sih gue salut. Kalau udah perbaikan sampai sana. Sampai apa namanya ya? Gua nggak tahu itu nama kampungnya di sana apa. Soalnya waktu itu gua nggak bisa akses maps, temen-temen, karena nggak ada sinyal. Wah, masih ada. Gila, ngeri itu sih. Kita lihat sampai mana ini aspalnya. Paling gue yakin sih nggak akan panjang ini. Mantap sekali kalau panjang banget, mantap sekali ini. Terima kasih banyak banget nih sama Bupati Lebak. Bupati Lebak itu yang perempuan itu bukan sih ya? Gue lupa deh. Pernah viral kalau nggak salah, yang marah-marah itu bukan dia. Maaf ya, Bu Bupati. Akhirnya sampai di hutan Kasepuhan. Wah, mantap sekali ini, hutan yang sangat enak sekali.
Oke, sudah di hutan Leuweung Adat Kasepuhan. Wah, aspalnya sampai sini. Ngopi-ngopi dulu. Ngopi dulu nih. Di hutan Leuweung Adat. Oke, teman-teman. Lanjut lagi. Habis ngopi di lokalan, udah lama enggak minum kopi kupu-kupu. Sekarang kita lanjut ke Kecamatan Sobang. Ini nembusnya nanti ke apa namanya? Citorek, teman-teman. Nanti ada wisata baru kalau enggak salah. Gunung Keneng. Nanti kita ke situ. Ayo, makasih ya. Oke. Tadi sempat mendung, sekarang cerah lagi. Alhamdulillah. Katanya nih di aspal udah sampai jalur ke Arabaya sana, teman-teman. Wah, asik banget sih. Katanya setelah kunjungan bupati kesini, berarti yang dari tadi gue omongin bener ya. Jadi gue tadi ngobrol sama yang pemilik warung, bupatinya memang yang turun langsung kemarin kesini katanya. Lewat sini katanya ampun-ampunan. Iya, dia belum merasain jalurnya. Tapi alhamdulillah ini gila, luar biasa. Salut sama Bupati Lebak. Pokoknya kinerja pemangku jabatan, pokoknya akan gue salutin kalau kalian sudah kesini, teman-teman, atau ke jalur-jalur benar-benar pedesaan gitu, benar-benar diakomodasi banget jalurnya. Alhamdulillah. Kita masuk ke Kecamatan Sobang. Oke. Wah, kayaknya hujan ini di depannya. Gue yakin ini di depan hujan. Di jembatan ini sungai sih airnya bagus ya.
teman-teman sekarang ada di sekitaran Desa Sobang dan menuju Citorek. Dan tuh, waduh, jalurnya gila petir teman-teman. Ya ini jalurnya kayak gini. Kita belok kiri tadi karena masa jalurnya udah selesai. Ya udah kita lanjut. Jadi menuju ke desa apa ya tadi ya? Gue lupa tadi desa apa yang dekat ada desa adat Imah Gede apa gitu ya. Sebelum ke Citorek gue ke situ dulu. Dan ini jalurnya kayak gini teman-teman. Wah, mantap. Ini jalurnya. Kenapa gue lupa terus ya nutup box apa udah apa belum ya? Udah. Pemandangannya luar biasa, menyeramkan. Ya di sini jalurnya masih bebatuan teman-teman. Ada GNT dong di sini. Hujan bukan halangan buat gua teman-teman. Map gue puter. Lah kuatilah. Wah, Bogor lagi sering-seringnya badai nih teman-teman. Lihat tuh awannya, masya Allah, cepet banget ya. Kayaknya gua doang yang, wah, ada beton. Wah, pemandangannya epic, luar biasa, tapi gelap. Wah, mantap sekali. Epic, epic. Iya. Sesuai dugaan gua, betonnya cuman sedikit. Kita adventure. Gue yakin sih ini kena hujan. Kalau hujan aduh dulu deh, masih siang. Kemungkinan gue nggak berhasil nih explore sampai selesai. Berarti harus mengulangi teman-teman. Mantap sekali. Seandainya gue lebih cepat ke sini, wah, udah hawanya udah
badai banget ini teman-teman. Gawat. Benar-benar harus mengejar waktu. Kita sampai harus ke Jalan Raya Citorek. Mantap. Nah, ini pertama kalinya gue main ke jalur ini, teman-teman. Ah, ini benar jalur Citorek bukan, Nak? Ah, lurus. Oh, bukan ke sini. Oh, ini mah desa adat ya? Oh iya. Ya lurus ya. Siap-siap. Lurus terus ya, sampai ke jalur Gunung Keneng. Oh iya ya, oke. Terima kasih Kang. Iya. Luar biasa ini. Berarti gua harus skip satu nih. Skip satu jalurnya, desa adat. Berarti langsung ke Gunung Keneng, teman-teman. Karena tadi jalurnya kayak gitu. Ke Imagede berarti kita skip. Wah, mantap teman-teman jalurnya. Itu ada jalur, di sini ada jalur. Luar biasa. Malasari terulang. Lihat kebun teh Nirmala. Wah. Berarti imah gede kasepuhannya, imah adat. Gue skip teman-teman karena jalurnya berbeda. Sangat terbantu nih pakai ban Corsa. Dibawa diri, dibawa aja. Duduk asik. Mudah-mudahan gak ada trouble. Wah, gila sih jalurnya. Ngocok perut lagi nih. Gila. Ini nih baru adventure.
Nggak tahu ini kelihatan nggak di kamera sama teman-teman ya. Soalnya ini agak gelap nih. Settingan GoPro gue juga rada-rada gelap soalnya. Coba. Harusnya kelihatan ya. Soalnya GoPro gue setting ProTune buat settingan motovlog. Mantap. Gua bilang mantap 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 ya. Bagaimana ya orang-orang sini selalu tiap hari lewat sini ya. Dengan santainya ngerokok pakai Scoopy temen-temen. Dasar gue. Oke teman-teman, gue ada di sekitaran masih di jalan apa tadi, desa Cisoba ya, Cisobang, lupa gue. Hei, gue barusan pakai jaket hujan, terus ngempesin ban karena licin banget, batu kerikil, batu kali. So persiapan kalian tes excavator nih. Masih 3 kilo lagi menuju Citorek. Oke, jalan. Oke teman-teman, gue udah di jalan raya Cipanas Citorek. Kesana udah ke arah Cipanas, kesana arah Citorek. Tadi gue mau ke mana gunung apa tadi, Gunung Keneng ya. Cuman karena berhubung cuaca juga nggak bagus, kemungkinan sampai malam kayaknya juga nggak akan dapat pemandangan gitu teman-teman. So ya makanya kayaknya rute kali ini cukup sampai di sini teman-teman, karena ya gue udah nggak bisa ngerekam lagi video GoPro gue juga nggak ada waterproof case nya jadi ya wis lah. Nah orang-orang touring. Yaudah teman-teman, jangan lupa support gue seperti biasa, like, share, komen, dan subscribe dunia, dan adios. Cuman beda 5-10 menit langsung berubah cuaca. Sini panas, sekarang lengkap.